Oke teman-teman, di hari ketiga ini kita lanjutkan bagaimana bermakeup pesta untuk kondangan gitu ya. Kalau kemarin kita makeupnya untuk sehari-hari atau untuk ke kantor, bisa juga untuk pergi jalan-jalan juga bisa. Nah kali ini saya akan beri cara untuk tampil lebih beda ketika kita bermakeup untuk ke pesta. Nah, pertama sama, dasarnya sama, cara pemakaian foundationnya sama. Yang beda adalah kita memberikan kontur atau membingkai wajah kita biar kelihatan beda. Nah, setelah wajah kita udah beri foundation, kita mulai membuat konturnya itu dari lihat dulu wajah kita. Kalau wajah saya kan bulat, jadi sisi yang harus dikontur yaitu daerah pipi, rahang, kemudian hidung karena hidung saya kurang mancung, lalu daerah dahi karena daerah dahi saya cukup lumayan lebar seperti lapangan bola. Oke, kalau untuk yang mukanya udah proporsional itu nggak terlalu banyak sih ininya untuk dikontur. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini saya makainya eyeshadow cream dari Viva. Ini murah, ini juga bisa dipakai sebagai kontur kalau teman-teman nggak punya cream kontur ya. Oke, caranya gini, kita ambil dari ujung telinga atas arahnya ke ujung bibir. Kita buat ya. Ya. Gunanya kontur ini memberikan dimensi lebih kepada wajah kita yang ingin kita sempurnakan. Jadi nggak perlu terus kita blend. Blendnya pelan-pelan aja, arah ke tap arah ke atas ya. Lalu untuk di rahang tuh kita dari ujung telinga bawah arah ke dagu.